Hai, what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Jadi di video kali ini kita bakal review dan main game Android yang menurut gue keren banget nih guys. Nah, jadi di depan kita ini ada game, sebenarnya ini kategori tema open world. Namun yang lebih kerennya ini didevelopery oleh anak lokal. Jadi developer lokal, dan di sini game-game mafia nuansa lokal. Nah, yang menariknya menurut gue kita bisa pakai ini nih. Motor khas, bukan khas Indonesia juga sih, bukan buatan Indonesia, tapi yang sering anak ngabers pakai. Ada Ninja ZX25R, ini gue suka banget. Gue pingin banget nih pakai motor. Terus ada Ninja H2R. Wah, komplit kan. Dan ada Suzuki Hayabusa Twins Turbo sepertinya. Dan untuk di bagian mobil, kita bisa dapat apa teman-teman? Ada Toyota Supra MK4, jadi JDM style banget. Ini JDM cars impian gue banget. Ada Mazda RX-7, punyanya Han, di Tokyo Drift, di film Tokyo Drift deh kayaknya. Serinya Fast and Furious. Dan ada BMW M3. Keren kan? Ini mobil dari NFS Most Wanted. Ciri khasnya masuk di dalam game ini. Anjir, ada tapaknya cuy, kayak di lumpur pak. Cuman si Skyline nggak ada di sini nih, sayang banget. Nissan Skyline R34 kagak ada di sini. Nah, yang buat gue bingung dan plus kurang apa nih? Kita harus beli guys, jadi nggak bisa langsung pakai. Dan ini gamenya open world, jadi kayak apa ya, game-game mafia kayak gitulah, open world ya. Nah, di sini kalian bisa lihat listnya kalau kalian mau beli. Di bagian mobil teman-teman, ini di motor dulu ya, di mobil dulu guys. Mobil dari atas nih ada banyak, angkot 2000, Wuling Mini RV 3250, truk oleng 3000-an, Expander 4000-an, Pajero 5000 lebih, Alphard 5000 lebih. JB5 ini kayaknya bus ya, JB3 juga, BMW M3 yang tadi yang ada di situ, yang di ujung sana 6150, Mazda RX sama 6000-an, Supra juga sama gitu. Di bagian motor ternyata bisa pakai Aerox, RX King. Baru nih masuk yang kita lihat tadi, ZX, H2, Hayabusa, dan CBR 1000RR. Tapi yang lainnya kemana gitu, nggak kelihatan gitu guys ya. Nah, dari tadi gue mau coba pakai, ternyata nggak bisa. Jalan satu-satunya kita harus menjalankan misi terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita tinggalin dulu. Dan sebenarnya juga aku bingung untuk menjalankan misi di game ini. Tapi tadi ada keterangannya kok. Aku penasaran gitu, di trailernya kok ada Ninja ZX. Jadi gue cobain dulu guys. Nah, di sini kita bisa pakai kendaraan. Cuma tonton video gitu. Gue sedang offline, jadi nanti teman-teman kalau mau pakai mobil bisa tonton video di situ. Ini kita bisa beli rumah sepertinya. Tonton ya, ya teman-teman. Jadi gue sedikit jelasin aja ya, yang gue tangkep ini game itu game-game apa ya, kayak agensi CIA kayak gitu, kayak Interpol. Nah, ini karakternya yang namanya kalau nggak salah tadi Dennis. Kita akan membasmi segala kejahatan yang ada di Indonesia ini guys ya, karena ini gamenya Indo banget. Nama gamenya Indo. Nah, ini misinya nih, Indo City Simulator. Oke, kita misi nih. Bertemu dengan teman lama Arya, sahabat Dennis. Kita ikutin aja tuh yang ikon rumah guys ya. Kita ikutin aja, misi sudah dimulai. Semoga kita bisa beli motor nanti selesai misi. Mana nih? Ini kah rumahnya? Sedikit membingungkan sih kalau menurut gua segi gameplaynya. Karena di sini banyak banget user interface gitu, tombol-tombol. Jadi gue beneran meracak banget nih. Seriusan, gue memang bingung sih guys ya. Ini pure murni gue bingung. Tapi ada ceritanya kok. Teman-teman nanti kalau kalian mau main, kalau mau jago teman-teman, baca aja tuh perintahnya dengan teliti dan benar gitu ya. Ini mana lagi? Ya itu tadi sih rumahnya guys ya, yang tanda tanya kali ya, ke rumah Arya, sahabat Dennis, bertemu teman lama. Jadi kita harus ke rumahnya si Arya, sahabat lamanya si Dennis nih.
Gue nggak tahu dalam hal rangka apa. Tapi kita menuju ke rumahnya si Arya itu, nah, gue muter-muter guys. Nah ini nih, di sini 90-an kilometer, meter bukan kilometer deng. Rumahnya di mana ya? Nah ini ada yang pakai ZX tuh, enak banget ya. Gue sebenarnya lebih suka ngabers-ngabers kayak gitu guys di game ini. Cuman emang belum bisa guys. Anjay, rumahnya di mana ya? Kok gue muter-muter sih? Nah, 15 meter lagi nih. Wah, gila nih ZX. Nah, rumahnya yang ini nih guys. Aduh, gue puyeng sumpah. Malah mapnya nggak bisa diketuk lagi. Ya, elah. Membingungkan ya, seriusan. Ini gue jeget, gue... Aduh, nggak bisa gue ambil tuh motornya. Nah, ini nih rumahnya sepertinya. Iya kah? Kalau ini rumahnya kebangetan dong. Ya, elah. Gue pusing beneran. Rumahnya sebenarnya di mana ya? Anjay. Ini ya? Bukan sih. Ah, bangke, bangke. Sulit amat, cok, dimainin ini game. Gue mau cari uang dikit doang, mau beli kendaraan nih. Sebenarnya gue nggak terlalu ini peduli dengan misi-misinya ya. Pingin banget nih selesai misi satu aja, mungkin bisa dapat vario mungkin. Ini rumahnya gue cuma diputer-puter pak dari tadi. Dapat rumahnya pun kagak nih. Nah kita bisa ngeliat-ngeliat orang pakai ZX doang. Anjay, sialan abis nih. Ini perintahnya gimana ya, Pak? Gue dari tadi muter-muter cari alamat. Tadi udah ketemu sih 15 meter lagi, cuman nggak ketemu-ketemu. Di sini banyak banget bangunan khas Indonesian style. Kalian bisa dapat apa? Ada Indomaret. Terus apa lagi tuh? Banyak lah. Anjay, nyari rumah doang, cok. Kan ini nih, rumahnya sebenarnya ini nih. Cuman gue nggak tahu cara masuknya, anjay. Gue rasa ini sih rumahnya, teman-teman. Dia nggak signifikan gitu nunjukinya. Ya, kayaknya ini nih. Ya, wah ini Easter egg-nya, teman-teman ya. Nah terus udah nyampe di rumah ini, kita ngapain pak? Katanya ketemu Arya, cuman tidak ada karakter lain. Jadi gue cuma muter-muter di sini guys. Aduh, pusing dah. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal cari tahu lagi. Gue pusing banget nih untuk main game ini. Tapi yang jelas ini gue udah dapet rumahnya. Kayaknya ini rumah Arya ya. Belum sih, bukan rumah Arya guys. Wah. Oke deh guys ya, mungkin cukup sampai sini dulu videonya. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jadi buat kalian yang mau cobain main game ya, teman-teman silakan aja cek di